Polres Metro Jakarta Utara menggelar Operasi Zebra Jaya 2020 di 3 titik sepanjang jalan Yos Sudarso, di antaranya Plumpang, Pos 7 Permai, dan Pos 8 Perempatan Mambo. Untuk Operasi Zebra Raya 2020 ini, tindak penilangan dan pemeriksaan surat-surat digantikan dengan penindakan yang humanis dan simpatik dengan memberikan himbauan protokol kesehatan dan pembagian sembako serta masker. Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara Kompol Sunardi berharap dengan adanya operasi zebra ini, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dapat menurun dan masyarakat bisa lebih mentaati protokol kesehatan. Untuk Operasi Zebra Raya 2020, tindakan penilangan dan pemeriksaan surat-surat digantikan dengan penindakan yang humanis dan simpatik dengan memberikan himbauan protokol kesehatan dan pembagian sembako serta masker. Operasi Zebra di Jakarta Utara sendiri? Operasi Zebra kita dilaksanakan sepanjang jalan Yos Sudarso ini sebagai PO kita. Sama demikian kita masing-masing polsek juga adakan timbangan. Untuk pelanggarannya apa aja dan yang ditindak, Dan? Untuk pelanggaran sekarang karena Operasi Zebra Jaya tahun ini berbeda dengan yang lain karena masa pandemik, kita nggak ada penindakan, penilangan, termasuk teguran maupun pemeriksaan-pemeriksaan terhadap kendaraan, itu ditiadakan, dirubah menjadi edukasi yang humanis dan berupa ini pembagian sembako, pembagian brosur, kemudian pembagian masker, dan lain-lain. Oke. Dari Jakarta, Ariel dan Mega Tribrata TV, salam Tribrata.